Jumpa lagi bersama Miminaro, di mana kali ini sudah sampai paketnya dan kita akan buka paketnya ini yang sudah sampai, yang telah dikirim uang kunonya guys ya. Sudah kita beli ya, sudah sampai juga di alamat kita ya. Kita akan beli dan kita ambil ya. Dan inilah uang kunonya ya guys, sudah sampai di tangan saya. Sudah sampai di tangan saya, inilah bungkusnya ya, udah dibungkus di dalam kertas ini tadi. Ini ya, sudah dibungkus dan sudah sampai juga ya, dari nama penerima Miminaro ini ya guys ya. Nama Miminaro nanti saya lampirkan lah ya, saya foto, saya lampirkan, saya akan fotokan nanti, saya akan lampirkan guys ya. Dan uangnya sudah sampai di tangan saya. Dan bagi yang sering bilang dan mengatakan dengan nggak dibeli ya, inilah buktinya guys, sudah sampai di tangan saya dengan selamat ya, dengan selamat sudah sampai guys ya. Kita akan bongkar ya guys. Oke guys, sudah mulai nampak ya ini bungkusannya ya, sudah mulai nampak bentuknya ya. Mulai nampak ya kan, jadi koinnya ini sudah mulai jumpa. Nah ini koinnya guys, sudah sampai ya, sudah sampai banyak kali nih guys ya, banyak kali guys ini ya. Sudah sampai koinnya, dan ini kemarin 36 ya, 36 keping, dan masih baru-baru semua guys ya. Itu yang dibeli ya guys, masih baru-baru, dan rencana nanti kami akan lemparkan kepada yang telah memesan kemarin sama kami ya. Yang sudah memesan kemarin nanti kami akan lempar lagi ke sana. Ini dia Rp25 ya, tahun 1971, dan sudah sampailah barangnya di tangan kami. Dan nanti kami akan lemparkan lagi kepada kawan yang telah memesan kemarin ya. Ini lawangnya guys. Nah, sampai guys ya. Dan kalau memang mau ya, kalau mau sesuai dengan di video kita, pasti kita akan belikan ya, pasti kita akan beli ya. Tengok ini, pasti akan kita beli kalau mau. Jadi itulah videonya kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan yang memiliki koin yang masih bagus, disimpan mesinnya guys, 4 tahun nanti saya buka lagi, dan ada koin yang kamu punya bisa kamu tawarkan secepatnya, dan ikut share dan ketentuannya. Oke, sampai jumpa lagi, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.